dipersembahkan oleh pemirsa polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi terjadinya penikaman dua anggota brimob di masjid Falatehan Jakarta Selatan. Ya, dari olah TKP polisi menemukan sejumlah barang bukti guna mengidentifikasi pelaku penikaman yang tewas ditembak polisi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Emiriawan mengatakan pihaknya masih menelusuri terkait validitas identitas pelaku tersebut. Dari olah TKP, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa kartu identitas pelaku, sebuah sangkur dan sepeda motor yang diduga dipakai pelaku. Semua bukti itu diamankan pihak kepolisian guna mengidentifikasi pelaku lebih mendalam terkait asal kelompok jaringan atau sel terorisme pelaku. Dari KTP yang ditemukan diketahui pelaku perekaman bernama Mulyadi dan bertempat tinggal di Pagaulan RT 12 RW 005 Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Provinsi Bekasi Jawa Barat jenazah pelaku penikaman yang mengenakan kemeja biru dan celana jeans biru sudah dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati Jakarta Timur identitas ada tapi kita belum pastikan apakah sama tidak antara Uh, pelaku dengan identitas yang kita temukan, KTP ada. Oleh sebab itu, <tuk tangan> ya kita belum bisa pastikan nanti. Tim sementara melakukan pendalaman karena kita akan menyelusuri dari identitas yang ada. Kemudian ada dugaan motor, kita sedang dalami apa motor pelaku temukan. Ya, kami belum bisa masuk tadi ke masjid karena sedang serial. Dalam masjid masih ada satu buah tas dengan uh, pisau. Nanti akan kami olah TKP di masjidnya, memastikan pada saat kejadian di dalam masjid tersebut.